back to my channel Fitri Helen. Hai guys, jadi sekarang kita lagi menunggu antrian bis ya. Harus tertata biar lancar sampai pulang nanti. Karena kita itu sedang menunggu negara orang, jadi harus tata tertib mengikuti peraturan juga. Nggak boleh asal terobot. Jangan lupa subscribe. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Tentang informasi ini suruh datang ke PCINU Taiwan Ranting Changhua atau Musola Changhua ya. Halo, assalamualaikum. Untuk rombongan Fosmin Chongli ditunggu di belakang panggung. Hulung ditunggu di belakang panggung. Terima kasih. Rombongan Lioli ditunggu di stand 58. Wong pitu jo sampai hilang, Bro. Wong pitu nggih jere jimat wong pitu. Grup keliling dulu. Grup pundi iki wong dandang ora ketara. Buat rombongan Tainan ditunggu di belakang panggung. Halo. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen, guys. Jadi kita coba lanjut lagi dari ya. Soalnya dari pertama kali aku datang aku belum masjid Anur ditunggu di samping patung naga. Rombongan Guanyin ditunggu di samping patung naga. Jualannya juga udah pada beres-beres. Tapi aku pengen yang seger-seger gitu loh, guys. Susah banget. Baterainya udah pada habis lagi. Kan sayang ya. Apalagi aku baru pertama kali ke ini Changhua. Ya, jadi kita manfaatkan waktunya. Buat Mas Kancil ditunggu di panggung samping. Wah, luas banget ya. Soalnya kita dari pertama kali ini ya turun dari bus tuh nggak kemana-mana. Jadi manfaatkan waktunya. Iki loh, susah. Boleh-boleh. Ini es teh semua apa jeruk satunya? Itu lica sama hongcha. Oh boleh es teh, es teh. Berapa dua? Es teh satu aja sama ini donat. Donat 55. Es teh satu, donat satu. Oke, kita mampir dulu ke sini ya. Yang seger-seger dan sebentar lagi mau beres-beres. Oke. Okay. Halo, aku baru sadar loh ini tuh panjang banget. Nih, ya wis aku 150 kan ya. Oke. Okay. Guys, buat di mobil nih namanya Good Day Free. Sama temannya kan satu mobil, joknya dua. Pengennya keliling ke ini dulu stand tapi nggak bisa keluar. Nggak taunya standnya udah pada beres. Makasih ya. Itu kayaknya masih jauh deh. Ini buat teman-teman aja di mobil. Kurang nggak ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Helen, guys. Jadi kita udah di ada penghujung acara ya. Kebetulan aku baru lewat sini di standnya. Berhubung kita pas turun dari bis tuh nggak bisa kemana-mana, langsung masuk ke itu ya. Langsung aja lah, ibaratnya langsung bareng-bareng jadi nggak besar. Sekarang aku ada di stand-stand yang ada di sini. Ini paling ujung nih banyak banget standnya, mungkin ada 100 mungkin ya lebih. Kita lanjut. Nah, tapi udah pada beres-beres. Udah sepi, udah pada mau pulang. Sekali lagi kepada semua yang masih di sini, diharap menjaga kebersihannya. Kalau ada sampah diambil dimasukkan ke tempat sampah yang telah disediakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Informasi buat teman-teman atau bapaknya yang merasa bawa jaket warna krem. Ini kenapa ya? Karena dalamnya itu ada dompetnya. Bagi yang merasa menemukan atau membawa tanpa sengaja harap dibawa ke panggung. Ya udah beres ya. Dan acaranya juga udah selesai. Kita tinggal nunggu antrian bis lalu kumpul di pintu utama yang ada patung naga itu ya.
Alhamdulillah. Diinformasikan Mas Bobi ditunggu. Kita mau di parkiran segera. Nanti ditinggal sama temennya nih katanya. Mati luas banget bazarnya tuh. Kalau kita keliling ke sana luas pokoknya. Informasi segera ya, karena waktu banyak sudah mempet buat musola Al-Falah. Karena waktunya sudah mempet, takutnya nanti ketinggalan bis, segera ke bazar informasi. 5 menit lagi untuk musola Al-Falah. Sudah pada tutup. Delia Taiwan. Diinformasikan untuk rombongan bis dari Beto Community bis 2 di samping Patung Naga. Sekali lagi, rombongan bis dari Beto Community ditunggu di samping Patung Naga bis 2. Diinformasikan ini belum ada informasi dari musola Gangsan ya, karena ini ada kehilangan temannya satu. Mohon untuk rombongan Gangsan ya, musola Gangsan ini temannya merasa bingung. Segera ke sini dulu untuk perwakilan dari Gangsan. Biasanya tuh enggak pernah mampir-mampir ke stand gini, guys, karena enggak keburu. Segera apalagi ya, kalau ikut rombongan bis gitu ya. Kalau ikut rombongan bis gitu tuh kita enggak bisa mampir. Informasi selanjutnya rombongan dari PSHD Toyen, ditunggu ada di lauk tuh yang belum beli makanan. Okay. Sekali lagi mampir ke warung kopinya Mbak Desi. Ditunggu di samping Patung Naga sekarang juga, oke? Okay. Ditunggu nih, telat tinggal. Terima kasih. Mbak. Ya Allah, baru kali ini aku live streaming YouTube gagal total. Aku gak bisa live streaming YouTube, guys. Ya Allah, sinyalnya hilang. Ditunggu di samping Patung Naga 5 menit. Ya kita istirahat dulu kencing, dan nanti kalau sudah selesai kencing dan lain-lain segala macam atau lain-lain yang di kamar mandi, dicek kembali sebelum meninggalkan kamar mandinya. Terima kasih. Barangnya dicek lagi ada yang ketinggalan di WC atau di kamar mandi atau enggak. Udah oke semua. Oke, nih coba. Selamat malam. Selamat malam semuanya. We'll be right back.